Mobilnya canggih ya? Iya dong. Bisa jalan sendiri, Pak. Oh, bisa. Ini canggihnya mobil ini. Nih, masuk dah. Mau nyobain? Mau nyobain? Masuk. Boleh. Iya. Pakai koin enggak, Pak? Masih. Pakai 2.000. Lu kira odong-odong pakai koin. Masuk. Di mana, Pak? Ini siapa tahu lu entar satu saat lu belakang, belakang. Gua bukain, gua bukain. Nah, ayo. Wih, kapan lagi lu kan gua bukain. Biasanya kan gua tutupin lu. Nih, Tono canggih gile. Tono naik mobil paling mahal nih. Wah, girang banget si Tono. Biar dia nyobain. Coba. Biar kayak bos dia. Biar kayak bos dia. Oh, mantap ya, Ton. Mantap, Pak. Mantap. Ah, girang banget lu. Dikata main odong. Oh, dong kali. Jalan sendiri, Ton. Iya, Pak. Jalan sendiri. Hati-hati ya. Hati-hati. Balik kampung ya. Iya, iya. Hati-hati, Ton. Dada-dada tuh ke kamera. Dada. Jangan balik dulu kampung, dada. Waduh, hebat di mobil ya. Keren ya, keren. Wih, canggih nih mobil. Lihat, jalan sendiri lu. Kita tinggal aja. Biarin aja. Ya udah. Kita tinggal. Rasain lu, Ton. Lah, kok berhenti ya? Mana orangnya? Pak! Gimana ini, Pak, keluarnya, Pak? Wah, belum-belum Pak Agus udah mau nantang Sultan buat kebut-kebutan nih. Oke, ini pertama kali dan satu-satunya di Indonesia. Juragan versus Sultan. Wow. Kita akan lihat kebelakan main TV. Siapa yang paling sampai duluan di finish? Iya. Yeah. Kita mulai, yuk. Kita mulai. Apa tuh? Ya. Kita keluar nanti dia. Wah, ketinggalan gua. Wah, ada yang punya nih. Main ATV di area rumah. Namanya juga juragan ya. Apa sih yang gak bisa? Yang berlokasi di Sentul ini luasnya kurang lebih 4.100 meter persegi. Nah, kita lihat ada apa aja sih di dalamnya. Wow, taman ini harga 500 juta. Gini nih, kalau kebanyakan duit ya, taman aja kudu yang mewah.